waduh Mbak Putri, THR gue masih nyisa nih. Kayaknya enak buat ditabungin atau buat diinvestasi. Serius masih sisa? Mm-mm. Oh. Jangan dilihat dong. Kebanyakan tapi, nonton BTS di Binvest ya. Bener. Nah, yang pengen gue tanya itu lebih bagus mana? Investasi emas fisik atau investasi emas digital? Kita bahas kali ini aja ya. Cakep. Gue Inga Putra. Saya Putri Manggiasi. Di BTS kita bakalan bahas plus minus dari emas digital dan emas fisik. Nah, Pinvestor, buat kalian yang uangnya masih lebih dan pengen ditabungin dan kepikiran juga pengen investasi emas, kita punya tips nih. Yang pertama bisa investasi di emas fisik dan investasi emas digital. Ya. Yang fisik, Mbak Putri Manggiasi, kira-kira apa tuh benefitnya? Kita bahas yang plus atau minusnya dulu nih, Mas. Bebas, aku ngikutin aja. Okay, plusnya ya. Ada nilai prestisnya. Kalau fisik kan kelihatan. Gelang. Apalagi pas kemarin lebaran mungkin banyak nih ibu-ibu yang datang ke pasar beli emas fisik. Betul. Supaya pamer ya maksudnya. Pamer kalau wow punya perhiasan banyak kan. Ya kan itu. Simbol kesuksesan lah ceritanya. Prestis lah gitu ya. Selanjutnya? Kedua, emas fisik itu tahan inflasi. Enggak, emas fisik juga sih sebenarnya digital juga semuanya ya, tahan inflasi. Maksudnya adalah nilainya sama-sama aja segitu. Misalnya di tahun segini, misalnya segini nilainya satu kambing. Hmm. Besoknya 1 gram juga sama dengan satu kambing. Kurang stabil lah ya harganya ya. Ya betul. Lalu? Terus yang ketiga, emas fisik itu bisa dijaminkan. Yes. Ya kan, bisa digadai maksudnya. Bisa digadai. Dan bisa diuangkan. Duit, ya, betul duit. Kita bisa gade emas gitu kan. Kalau emas digital nggak bisa, ya kan? Itu. Dan yang terakhir adalah emas itu fisik bisa diwariskan. Jadi kalau misalnya kita punya anak, investor punya anak, investor punya cucu atau investor punya keponakan, kalau investor dermawan bisa tuh dikasih. Bisa diwariskan kan Mas Inga. Beda hal-hal lainnya dengan investasi emas digital. Kan enggak bisa diwariskan. Mungkin bisa sih tapi agak ribet ya. Gimana coba dulu? Ya kalau tahu anaknya kalau misalnya orang tuanya punya emas digital ya kan? Itu yang kelebihan. Kelebihannya plusnya. Oke, yang kekurangannya? Minusnya agak ribet kan harus kedatang ke tokonya kalau mau beli emas fisik. Baik itu belinya, baik itu menjualnya. Belum toko A dan B dan C bisa-bisa harganya beda-beda. Iya, jadi harus mungkin ada toko emas fisik langganan yang memang harganya bagus ya dari segi beli jualnya. Selanjutnya? Kedua, butuh tempat penyimpanan yang aman walaupun iya memang tuh banyak orang yang naruhnya di lemari aja sih, tapi kan kalau misalnya kebobolan maling bisa diambil gone ya. Tiba-tiba. Ya, gone tiba-tiba. Terus resikonya yang tadi juga bisa hilang dan dicuri. Terus yang terakhir adalah spread harga jual beli yang besar. Maksudnya adalah ketika kita menjual emas fisik pasti ada nilai penurunan kadarnya, ya kan? Belum juga tahunnya berapa nih model emas fisiknya mungkin tahunan 90 berapa gitu kan. Jadi mungkin itu ada nilai penurunannya signifikan untuk proses jualnya. Oh gitu, lumayan juga ya berarti ya. Ya, terus sekarang mungkin lahirlah emas digital. Karena kan semuanya sekarang udah serba digital, mau apapun layanan keuangan pasti lebih mudah dengan fintech. Betul. Ini kan. Lahirlah emas digital. Dan plusnya adalah mungkin yang tadinya kita harus beli ke toko emas fisik mungkin ya setengah gram atau 1 gram. Nah kalau misalnya emas fisik kan dengan 50.000 atau setara 0,0, nah kan 0,0, kamu udah bisa mempunyai tabungan emas ya. Tabungan emas kan jatuhnya tabungan gram karena bukan rupiah kan. Oke. Yes, gitu. Lalu? Yang kedua, kualitasnya terjaga dan aman karena kan gak, bentukannya digital. Ya betul. Dan kita nggak nyimpan emas fisiknya kan. Kualitasnya terjaga kalau misalnya kita mau beli baru keluar barangnya kan gitu. Terus juga dapat ditukarkan menjadi emas fisik. Bukan mentang-mentang karena digital nggak punya emas fisiknya, nggak kayak gitu juga masih nggak. Semua bisa ditukarkan ke emas fisik kalau misalnya memang sudah mencapai. Mirip sih ya. Kayak apa namanya? Kayak kan sempat ada tuh arisan emas. Pernah nggak? Oh, iya pernah. Iya kayak gitu-gitu ya berarti iya, dia bisa di emas. Kalau misalnya udah dapat kita cicil emasnya sampai pas udah lunas baru masih bisa kita. Oh, iya. Mirip juga kayak gitu ya. Iya.
Terus praktis, karena kita nggak mesti harus tenteng-tenteng emasnya kemana-mana kan. Praktis karena kita juga bisa beli jualnya lewat aplikasi juga, ya kan? Dan yang mungkin terakhir transparan kali ya. Betul, karena harganya pasti sama. Betul. Maksudnya adalah kalau misalnya satu provider atau satu layanan fintech. Nah, Mas itu kan yang kelebihannya. Sekarang kekurangannya dari Mas Digital itu apa? Biasanya ada minimal saldo untuk pencairan Masnya itu, Mas. Maksudnya gimana tuh kalau minimal? Mungkin ada 1 gram, minimal 1 gram kalian bisa jualnya gitu kan. Kalau misalnya, ya itu kan ada minimal ya pasti. Iya, benar-benar. Provider. Terus terkena biaya tambahan nih Mas Ingga, kalau misalnya Mas Ingga mau konversi menjadi emas, ya wajar. Iya, wajar karena emang ada biaya sertifikat, terus ada biaya tambahan lainnya. Betul. Iya, gitu. Kalau misalnya emas fisik pasti udah nggak ada biayanya itu kan, karena udah termasuk. Dan yang terakhir adalah risiko terkena investasi bodong. Wah, itu yang ngeri itu ya, berarti ya. Berarti kalau transaksi emas ataupun produk-produk komoditas itu di bawah naungan Bappebti, bukan OJK masih nggak. Jadi kalau misalnya memang mau transaksi emas digital, harus lihat di websitenya apakah mereka memang diawasi oleh Bappebti. Dan terdaftar gitu ya, terdaftar dan terlisensikan. Iya. Nah, jadi kalau gue tanya nih, lebih cuan mana? Lebih cuan ya. Lebih cuan mana? Kita investasi emas digital atau fisik? Kalau gue sekarang mungkin karena generasi sekarang pasti gue milihnya emas digital. Mata. Karena kan nggak ada penurunan kadarnya, praktis, harganya sama semuanya. Ya why not? Kenapa nggak emas digital gitu? Kalau gue sih masih fisik. Karena? Karena bisa gue kasih bini gue. Iya. Yeah. Kan bisa juga saldo emas. Oke, baiklah. Kalau investor pilih emas fisik atau digital? Tulis komen di bawah. Ya. Jangan lupa di-share video ini, jangan lupa di-like dan di-subscribe. Kalau gitu, gue Ingga Putra. Saya Putri Manggiasi. Sampai jumpa di BTS selanjutnya. Assalamualaikum.